Ini cara potong umpan nasinya yang sudah dipadatkan. Tuh, baru kita pasang di mata kail slebor. Ada juga yang menyebut mata kail garangkang. Banyak mata pancing, ada sekitar 12 mata kail. Ya, kita kasih turun sampai di dasar. Kalau ikannya sudah makan, maka ujung dari bambu ini akan turun naik.